Murah meriah ya. Karo goyang-goyang re, Mas. Ben gak pegel ya, Mas ya. Digoyang dulu ya. Hihi. Hasil le. Bebek bakar ayam. Oh, so. Mesin kalah cepet ya, lo. Oh, sudah terpatahkan jadi dua ya, Mas ya. Iki buka apa nih ki bos? Buka raja. Ini. Oh, buka artisnya ki. Oh, kayak capek litek-litek banget ini ya. Ini tinggal bakar lah mas. Nek nyambel sak layar raksasa ya mas ya. Ki nemen raksasa nih. Ya. Ki lomba jemplik tak mas ya? Oh iya. Oh, ring-rong ya, super pedas ya, jingkrak-jingkrak ya. Dan ini sambal apa? Sing sebelah ini? Ini sambal manis, sampun. Oh, iya, berarti enak manis, enak nyelekit ya. Oke, sambal setam. Terus, awas, muncrat, lur. Gak apa, lur. Panas. Ini teplok sambal ya. Oke. Satu, dua. Bakar. Dadan apa paha, Bu? Dadan, paha. Caker. Hah? Caker. Cakernya enggak ada. Paha. Paha yang mulus, Mas. Paha yang kanan. Oh, paha kanan. Kanan ini oke, lho. Kanan, Nay. Saya mulus ya, Pak, ya? Satu, Nay. Satu kepala, ya. Kepala, siap. Ada. Ini kepala. Oh, kami satu kursi. Sini bungkus. Sini. Oh, siap. Goreng ya? Iya, goreng. Oke. Gas. Bisa goreng, bisa bakar ya, Mas? Oh, siap. Oh, sayurannya juga lengkap ya. Lengkap. Timun, kolbis, kemangi. Terus sambelnya teplok no? Teplok. Sambel pedas. Sambel pedas nyelekit. Oke. Terus mantap ya. Kepala. Naik kepala piro ya mas? Kepala 10.000. 10.000. Ya. Pakai ayam Jawa ini mas ya? Oh iya. Ayam kampung. Oh di sini juga ada utuhan ya mas ya? Juga. Oh. Wah kalau segini berapa? 50 goreng. Wah. 55 bakar. Oh beda ya? Oh iya. Kok ini besar kecil juga sama ukurannya? Sama. Harganya juga sama? Sama. Oh bejo-bejone ya? Oh iya. Oh iya. Ya wes aku ki tak milih yang gede ki mas aku mas. Oke. Ini bebek ini? Ini bebek, tinggal satu. Oh, bebek. Kalau segini berapa? Satu. Sama nasi, 17. Goreng.
Kalau bakar 20. 20. Ini kalau goreng. Kalau goreng sama nasi 17. 17. Murah meriah ya. Kalau untuk tahu tempenya ini bonus. Sama nasi 8.000. Oh, 8.000. Tapi kalau makan ayam pasti ada tempenya. Ada. Ini mau membakar ayam bakar, Mas. Wush. Digoyang-goyang dulu, Mas ya, biar merata, merasuk. Masih jembeng kan Mas ya? Ayamnya Mas. Ben apa masih bergerak no? Ben merata. Oh, ben merata. Oh, kok dikecrutin kan ben apa Mas? Ben mekan. Ini dengan Mas siapa? Mas Irfan Hakim, malah kayak artis tenan. Ini namanya warung apa Mas? Warung makan Pak Indra 2. Pak Indra 2 ya. Kalau yang satunya di mana? Di Pemuda. Jalan Pusat. Pemuda, pusatnya sana. Ya. Yang kedua ini jalan apa? Di Jalan Pemuda Timur, Ngampel. Oh, Ngampel ya. Pak Indranya nggak pernah ikut ya? Jarang di sini. Jarang. Biasanya malam. Ini dengan Pak Irfan aja Mas, ya. Mas. Oh, Mas. Ya. Bukan Pak ya. Pak. Mas Irfan. Masih bujangan, Pak. Masih bujang. Oke. Semoga lekas laku ya, Mas amin, ya. Ya Allah, amin. Buat teman-teman subscriber inilah ya, ada dagangan ganteng Mas Irfan Hakim. Tanpa kipas ya, Mas ya. Mas dibantu dengan mesin. Blower. Blower. Oh, sudah terpatahkan jadi dua ya Mas ya. Kayak cetak-cetak ya Mas ya. Kok enak menang blower-nya? Pengaturan untuk. Oh, pengaturan suhunya ya. Oh, sama ngene. Makane sebelah kene ya ben bluke gak. Makane kok aku kebluken, Mas, Mas. Ternyata ngono, Lur. Angine merono. Kalau bakar pakai arang apa iki, Mas? Arang kayu. Arang kayu ya. Kayu kertas. Biasanya kan ada yang pakai kelapa, batok kelapa. Arang asli ya. Cewek-cewek cantik ya pelanggannya Pak Indra. Modelnya nek cewek disuwek-suwek no ya. Modus tenan iki. Modus-modus ini ya. Wah, nang sat-sat Mas. Mas, lima telur. Cepat man. Aku cepat man. Oh cepat ya, lo. Mas ya lo, ngomong dewe. Nek lanang cepat Mas ya. Cepat. Nek cewek disuwek-suwek no. Bebek. Bebek. Bebek se entek Mas. Bebek utul. Bebek urung dibeleh. Dun. Bebek kantin Satoga. Iki. Iya, satu. Bebek ta yang, Bro. Makan sini bungkus. Aku dulu tahu sini. Bayar. Oke, lanjut. Komputere. Komputere mbok duduli. Tu mau menggoreng tempe. Enggak. Oh, ngono Mas ya carane ya. Nyuweke plastik iki ternyata dibelah dulu tengahnya. Bebek bakar ayam. Oh, so.
mesin kalah cepet ya, lo. Terus dibacem dulu sama bumbunya. Usah kabeh. Lele habis tinggal ayam. Oh, BBM menelur, Mas. Telur tempe ya. Huh? Tempe itu bonusnya. Bonus. Oh, mantap ya. Murah meriah. Ayo. Kantong ayam, Mbak. Mas. Halo, dagingnya, Mbak. Oh, habis dagingnya. Kantong ayam goreng sama ayam bakar. Dua. Dua ya. Makan sini. Langsung diteploki pedas manis ya, Mas ya. Oke, siap. Nah, bukanya jam berapa, Mas? Jam setengah 8. Nah, ya, sampai jam pinten biasanya? Tak habis ya. Biasanya paling malam jam piro? Paling malam bisa. Bisa ya, wis habis ya, alhamdulillah. Oh, ya. Murah meriah ya. Berapa Mas itu porsinya? Berapa? Pakai nasi ya, 17.000, mantap ya. Nah, ini suasana di dalam warung Pak Indra. Sejuk ya, nggak panas. Proses nyambel lagi yang keberapa ini, Mas? Tak terhitung ya, bolak-balik. Oke, bolak-balik. Hati-hati lur nek muncrat. Hati-hati lur, muncrat lur. Tempenya habis, goreng lagi. Oh, karo goyang-goyang le, masih.
Ben gak pegel ya Mas ya, digoyang dulu ya. Hihi. Hasil le. Ini dengan Mas siapa ini? Korong kenalan kita mau. Mas siapa sampean? Mas Eko. Mas Eko. Wes. Mas Eko. Goyanganmu kok maut ngono Mas Eko? Aku kok malah melok ngene-ngene. Mas Eko karo cekelan terus karo ngebor ya Mas ya. Nggak suwe-suwe iki bolong tenang. Oke, siap. Oke, Mas, iki aku wedi kentekan. Mau pesen ini ya. Oke. Dibakar. Utuhan dibakar. Bungkus ayam goreng itu Mas. Ini aku dibakar. Oke. Chef Irfan. Oh, dibelek ngono sik Mas ya. Dibelek tengahnya terus dipelewek. Kemudian dicelupkan. Terus digoyang-goyang dulu Mas ya biar merasuk ya. Biar merata. Biar merata. Bumbu kecap dan lain-lain. Ini pakai ayam kampung Mas? Ayam kampung Mas. Oh, asli ya, ayam kampung. Harganya ya kok murah Mas ya. 55 wis entuk 1 ekor. Gak bahaya ta. Ini beli dhewe apa ada langsung kiriman Mas? Mitra, itu mitra. Gitu. Style kendu, style banter Mas. Kasih kecerutan dulu. Ayam bakar utuh. Makan sini ya. Makan sini. Oke, siap. Makan sini utuh. Wadah. Super pun komplit. Ya. Yeah. Tempenya. Kimplah-kimplah. Wah, itu bonus ya Mas ya, Mas. Bonus tempe tar. Gratis. Ayamnya bertelur tempe. Oke. Okay. Taruh mana ini? Taruh dalam ini, Mas. Ya, dalam. Ini ya. Ya, oke. Okay. Siap. Nasi 2. Okay. Jeruk manis. Oke. Okay. Matur suwun. Oke. Okay. Teman-teman, ini dia pesananku, ayam bakar Pak Indra. Tadi kehabisan bebeknya, Lur. Ini seporsi atau satu ekor ini cuma Rp55.000. Kalau tambah nasi, tambah Rp4.000 aja. Dikasih bonus tempe banyak banget. Lalapannya juga komplit, ono timun, kemangi, gulbis.
sambelnya juga kimplah-kimplah lur, ono sambel nyelekit karo sambel manis ya, ada dua macam. Gak pakai lama, langsung aja. Yuk, gaspol. Udah lapar. Nah, nasinya sebakul lur. Segini aja ya. Nanti kalau kurang nambah. Cuci tangan dulu. Kita plekrek ya. Plekrek iki basa apa ya? Basaku dhewe lur. Kita plekrek set. Pahanya full bertato. Ya Allah, saking empuk sampai digoyah langsung letoy lur. Saking empuknya. Ini juga pakai ayam kampung. Tidak ada perlawanan sama sekali ya, langsung mak grender empuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, keren banget loh. Lembut, empuk, merupul. Sempuk ini pakai ayam kampung yang kecil ya, jadi bisa umum pukul. Ini aku mix ya, sambal nyelekit dan sambal manisnya. Wow, mana kembar melek. Ya Allah, ini asli jempling pol, nggak ada campuran sama sekali tomat apa bawang juga nggak ada, asli jemplingnya. Pedes tapi bikin nagih. Wow, mantap. Bumbu bakarannya juga enak, manisnya pas dan nggak pedes. Jadi bakarannya memang manis gitu, yang pedes sambelnya lur. Wah, ngeri ngerong, langsung melek. Kole banget. Nyekoh lur, nyekoh. Bang Arin selalu rame ya, karena memang super mantap lur, sehat pol. Detail-detail ini memang enak banget ya, kesukaan gue. Nah, sampai habis satu ekor.
Masya Allah, Jian, sambal dan ayam bakarnya Pak Indra ini bikin ketagihan, wajib kalian coba kalau berkunjung ke Bojonegoro. Sekian review hari ini dari saya, Vince Panamela, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada referensi kuliner yang enak, unik, dan murah meriah, kalian bisa tulis kolom komentar, insya Allah akan kami kunjungi. Ojo lali bersyukur, ojo lali mangan, ojo lali ngombe, dan ojo lali melemu bersamaku. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.